warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sidang hadirin, pendengar dan penonton sekalian, alhamdulillah, tidak berapa lama lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan yang dinantikan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, termasuklah di dalam negara kita ini pun. Khususnya dalam negara kita ini, dinanti-nantikan oleh kita bangsa Melayu yang khususnya boleh dikatakan semuanya beragama Islam, yang akan masuk ke dalam bulan Ramadan ini. Alhamdulillah hadirin, di antara perkara-perkara yang boleh kita laksanakan, amal soleh yang kita boleh pertingkatkan bila mana tiba di bulan Ramadan, selain kita berpuasa menahan lapar dan dahaga, ada perkara yang hendak saya kongsikan di sini, iaitu berkenaan dengan kelebihan sedekah. Sedekah hadirin bukan tajuk kecil dalam Islam. Sedekah ada kedudukan dia yang tersendiri di dalam Islam. Kalaulah kita memetik satu hadis daripada Ibnu Abbas tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Sesungguhnya Rasulullah ini, Nabi kita Muhammad, adalah satu orang yang pemurah. Maksudnya, bila mana Nabi ini hari kebiasaannya pun dia memang dah pemurah dah. Tetapi kata Ibn Abbas, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Nabi dia bertambah lagi pemurahnya bila mana masuk pada bulan Ramadan. Kalaulah kita ambil sedekah itu satu sunat, seperti mana yang kita selalu fahami, iaitu sunat ini, sedekah ini satu sunat, iaitu kalau kita buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Barangkali ada orang dia ambil mudah-mudah, dia kata tak buat pun tak dosa lah, jadi tak sedekah pun tak ada masalah. Hadirin, para ulama dulu, ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, mereka ini suka melihat sedekah ni satu sunnah. Sunnah ni takrifan dia berbeza. Ya, sunnah adalah perkara yang disandarkan kepada Nabi, sama ada perkataan, perbuatan dan sebagainya dan seterusnya. Bahkan bila mana mereka memahami sedekah satu sunnah, bermaksud terlihat di fikiran mereka sedekah ini satu perkara yang Nabi SAW sentiasa melaziminya. Seperti mana kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, kata dia, tangan kanan Rasulullah seperti sungai yang mengalir, tangan kiri Rasulullah seperti angin yang menghembus dalam bab infak dan sedekah, memberikan hartanya kepada miskin dan fakir. Tidaklah orang yang bakhil, kata Ibnu Qayyim, duduk dengan Nabi, melainkan dia keluar menjadi ahli sedekah juga, terkesan dengan kedermawan Nabi SAW. Hadirin, sedekah, bila mana kita tiba bulan Ramadan, kita gandakan sedekah kita, kita gandakan infak kita dengan keikhlasan kepada Allah untuk menambahkan apa amal soleh kita dan pahala kepada Allah, nescaya insyaAllah Allah akan memberikan ganjaran yang besar kepada orang yang bersedekah. Ya? Kalau kita tengok apa yang boleh kita lakukan bila mana tiba bulan Ramadan untuk kita bersedekah, di antaranya kita boleh sediakan makanan kepada orang yang berpuasa. Kerana telah sahih daripada Nabi bahawasanya bila mana kita menyediakan makan buka puasa kepada orang yang berpuasa, nescaya kita akan dapat pahala orang yang berpuasa tu tanpa mengurangkan pahala orang tu. Begitu besar kalau kita sediakan makan. Dari sudut duit lagi dan sebagainya, kita boleh buat apa yang di atas kemampuan yang ada, yang telah Allah rezekikan kepada kita, yang boleh kita sedekahkan kepada orang lain yang memerlukan. Kerana hadirin, kalaulah sedekah ni tajuk kecil dalam Islam, nescaya Allah takkan cerita banyak sedekah dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita tengok ayat-ayat yang pertama dalam surah Al-Baqarah sendiri pun, Allah bagi tahu, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa maksud dia? Dan orang-orang beriman itu apa ciri orang beriman? Mereka mempercayai kepada, percaya kepada yang ghaib, mendirikan solat dan meninfakkan sebahagian rezeki yang Allah kurniakan kepada mereka.
Maka salah satu ciri orang-orang yang beriman adalah mereka ni munafikin, iaitu sentiasa ada duit lebih, mereka ada kekayaan, mereka sedekahkan. Mereka sedekahkan kepada orang-orang yang memerlukan. Ya? Apatah lagi kita lakukan hal ini dalam waktu bulan Ramadan. Subhanallah, lebih besar ganjarannya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, bila mana kalau kita melihat perkataan Nabi, seruan Nabi kepada isteri baginda, seruan Nabi kepada sahabat baginda terhadap sedekah, banyak sekali. Bahkan kalau boleh saya petik satu hadis di sini, daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amalahu illa min salatin." Apa yang pertama? Sadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Al-ilmu yuntafa'u bihi. Yang kedua, wa waladun salim yad'ulah. Yang ketiga, anak yang soleh mendoakan. Yang pertama, hadis ini berbunyi, bila mana mati anak Adam, maka akan terputus seluruh amalannya. Nabi beritahu, akan putus, kita tinggal semua perkara. Ya? Dan semua amal-amal kita tinggal, kecuali tiga perkara ini yang bakal menjamin kesejahteraan kita selepas hari kematian. Salah satunya, sadaqatun jariyah, sedekah yang kita lakukan. Ya? InsyaAllah pahalanya berterusan sampai bila-bila, hadirin. Ya? Dahlah kita bersedekah. Bila mana kita bersedekah, dapat pahala yang berterusan. Dia menjadi saham akhirat kita, insyaAllah, di atas keikhlasan kita sedekah daripada harta yang Allah sendiri, Allah berikan kepada kita, kita dapat pula manfaat daripada pahala yang kita sedekahkan daripada Allah berikan kepada kita, rezeki yang sentiasa Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, boleh dikatakan orang Malaysia hari ini Allah kurniakan kelebihan, murah rezekinya, kaya rakyat Malaysia, alhamdulillah, ya. Jadi bila mana sebut kita ada duit, ada kekayaan, pasangan kepada kekayaan ini adalah infak dan sedekah, hadirin, ya. Kita tidak boleh bakhil. Orang Islam dia tidak boleh bakhil, kerana bakhil ni musuh agama. Bakhil ni musuh agama. Dan hendaklah kita sentiasa menjadi tangan di atas, ya, bukan tangan di bawah. Yakni tangan yang memberi, kata Nabi, ya, bukan tangan yang menerima. InsyaAllah, bila mana kita sentiasa memikirkan apa yang boleh kita beri kepada orang lain, kalau semua orang fikir macam tu, insyaAllah negara kita ni akan bertambah kaya dan makmur. Hadirin mukminin, kalau boleh saya kongsikan di sini, di antara keseriusan para sahabat, para sahabat dalam sedekah, seperti mana dalam peristiwa peperangan Tabuk, ya, peristiwa ini, kisah ini dirakamkan dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi, ya. Kita lihat semasa peperangan Tabuk, ya, bila mana Rasulullah bangkit berkhutbah, seruan kepada sahabatnya supaya bersedekah untuk kegunaan jihad Tabuk, yang ketika itu umat Islam kekurangan dana, ya, kekurangan bekalan untuk pergi berjihad di atas kewajipan jihad yang Allah suruh. Jadi Nabi berkempen kepada sahabat dia agar bersedekah. Bila mana Nabi berkhutbah, Nabi siap berkhutbah, Nabi duduk, bangkit satu orang sahabat Nabi yang kita semua hari ini kenal, ya, iaitu Sayyidina Uthman ibn Affan. Kata Sayyidina Uthman, "Wahai Rasulullah, 100 ekor unta aku sedekahkan untuk Tabuk lengkap dengan pelana." Rasulullah berdiri dan berkhutbah lagi, hadirin. Rasulullah habis khutbah, Rasulullah duduk, bangkit lagi orang yang sama. Siapa dia? Uthman ibn Affan. Apa kata Uthman lagi? "Wahai Rasulullah, 100 ekor unta lagi aku sedekahkan untuk Tabuk lengkap dengan pelana." Uthman dia tak tunggu lama lah, tak tunggu lama untuk dia tambahkan sedekah dia. Sekejap tu dia dah tambah lagi sekali ganda daripada apa yang disedekahkan untuk Tabuk. Sehingga kan Rasulullah berbangga dengan Uthman. Rasulullah doa, Rasulullah kata kepada Uthman dengan doa yang masyhur kepada kita, "Ma dharra Uthman ma amila ba'da hadzal yawm." Tidak ada mudarat kepada Uthman apapun yang dilakukan selepas ini. Tetapi kita merakamkan sejarah kita melihat Uthman ni dia syahid, dia mati dibunuh oleh pemberontak, para pendemonstrasi yang mengepung rumah Uthman. Ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi pun yang mulia, yang Nabi doakan tidak ada mudarat, dan seorang sahabat dijamin syurga pun terbunuh di atas fitnah politik yang orang fitnah kepada dia sehingga dia terbunuh. Adakah Uthman puas? Rasulullah berkhutbah dan Rasulullah duduk dan bangkit kali ketiga Uthman semasa dalam peperangan Tabuk. Kata Uthman apa? Kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, 100 ekor unta lagi aku sedekahkan untuk Tabuk lengkap dengan pelananya." Cukup 300 ekor unta, hadirin, ya. Pertama, di sini kita dapat lihat bahawasanya Uthman ibn Affan ni dia kaya. Sampai 300 ekor unta dia sedekahkan, ya. Dulu kenderaan yang bagus adalah unta dan kuda. Hari ni lebih kurang macam Mercedes BMW lah, ya. Kurang lebih macam tu lah kot, ya. Boleh kita kongsikan di sini. Dan melihat keadaan itu, Abu Bakar dia pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah dia,
cari harta dia yang ada, dia kumpul-kumpul dapat 4,000 dirham. Dapat 4,000 dirham dia bagi kepada Rasulullah. Hadirin, tahukah kita 4,000 dirham yang Abu Bakar sedekahkan kepada Rasulullah adalah seluruh kekayaannya, seluruh hasil ataupun seluruh simpanan yang dia ada, dia serah kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah risau, Rasulullah kata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk anak dan isterimu di rumah? Apa jawab Abu Bakar, hadirin? Allah dan Rasulnya aku sisakan untuk mereka. Keyakinan itu yang tidak ada pada kita pada hari ini, hadirin. Mudah-mudahan semangat mereka sedekah, keseriusan mereka sedekah ini menjadi contoh kepada kita. Kenapa? Menjadi persoalan kepada kita. Kenapa para sahabat, semua para sahabat, ya, Abu Bakar, Umar, dan seluruhnya serius dengan sedekah ini, mengeluarkan infak harta mereka kepada jalan Allah ini. Kenapa? Menjadi persoalan kepada kita. Hadirin, percayalah, para sahabat ini dan para tabi'in dan salafus salih, mereka ingin membeli syurga dengan harta yang mereka sedekahkan. Sampai begitu sekali. Dan mereka menjadikan kaedah unggul dalam menguruskan harta mereka. Kekayaan yang mereka miliki, mereka uruskan salah satunya dengan jalan sedekah. Bahkan Nabi bersumpah berkenaan dengan orang sedekahnya, hadirin. Jangan takut orang yang keluarkan harta dia. Kata Nabi, salasatun uqsimu alaihinna wa uhadithukum hadisan fahfuzuh. Sungguhnya aku bersumpah, ada tiga perkara yang aku sumpah kepada kalian, aku khabarkan kepada kalian, kalian jaga, kata Nabi. Ma naqasa malu 'abdin min sadaqatin. Tidak akan kurang harta seseorang hamba daripada sedekah yang dikeluarkan. Maka lagi banyak kita sedekahkan, sebenarnya tak kurang harta kita. Jangan takut. Bahkan hadirin, kita ambil kesempatan bulan Ramadan yang akan tiba ini nanti sebagai satu jalan, satu semangat motivasi kepada kita untuk sentiasa bersedekah kepada orang Islam yang memerlukan. Kerana dengan yang kita keluarkan sedekah itu, di samping dia menjadi keberkatan kepada kita, dia boleh menambahkan harta kita yang lain, dia akan, Allah akan tambahkan rezeki kita dan kita boleh sedekah lagi. Bahkan ganjaran Allah kepada orang yang sedekah ini bukan sikit. Dalam surah Al-Baqarah, Allah bagi tahu kepada kita, auzubillahi minasyaitonirrajim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang sedekah pada jalan Allah, Allah bagi tahu, dia sedekah sekali seperti mana sebiji benih, anbatat sab'a sanabil, dia akan tumbuh 7 tangkai, fi kulli sumbulatin, setiap tangkai yang 7 itu mi'atu habbah, Allah bagi tahu ada 100 biji benih yang lain. Satu yang kita keluarkan sedekah di atas hati kita yang ikhlas kerana Allah, Allah insyaAllah Allah bagi ganjaran kepada kita sehingga 700 kali ganda pulangannya. Dan kenapa para sahabat menjadikan sedekah dan serah dalam sedekah juga? Kerana motivasi mereka, dan mereka terkesan daripada kedermawan Nabi SAW. Contoh mereka adalah Nabi SAW. Nabi, hadirin, orang yang kuat sedekah. Nabi dia cakap, dia buat. Nabi bila mana dia suruh sahabat dia sedekah, Nabi sendiri orang yang kuat sedekah. Jadi kita tidak heran bahawasanya menjadi ikon, menjadi idola kepada kita dalam sedekah. Jangan cari orang lain. Jangan cari orang lain. Kita cari Nabi dan para sahabatnya. Bila mana kita nak bersedekah, kita jadikan mereka ini idola kita. InsyaAllah boleh kita tambahkan, tingkatkan amal soleh kita, pahala kita bila mana dalam tahun ini, Ramadan ini, kita jadi orang yang munfikin, orang yang kuat sedekah, hadirin. Kerana kita lihat sedekah ini sudah jadi satu topik atau tajuk yang agak yang tidak popular sekarang. Jadi insyaAllah kita kembalikan balik ruh Islam dengan kekayaan, dengan harta yang kita ada ni, jadikan sebahagiannya sedekah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita jadikanlah ianya satu azam kepada kita untuk menjadi ahli sedekah, insyaAllah. Ingatan itu untuk diri saya dan sidang pendengar, sidang penonton dan hadirin seluruh kaum muslimin dalam negara kita inilah khususnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.